Selamat pagi, Chow An. Chow An. Chow An. Pertemuan 7 banyak sekali yang belum kumpul tugas ya. Ya, nggak ngerti lah Lause ya. Mungkin makin hari makin malas atau makin gimana nggak ngerti Lause. Dari 8 aja ada Alan. Alan ini memang udah luar biasa malas ini. Billy Chandra juga ya. Terus Diki Kristiani. Terus Evelyn. Chris Olivia. Ivan. Junita Juven, Marsila, Nathanael, Nova, Sarah, Bule. 8B makin banyak. 8B ada Anju, Bintang, Eca, Fran, Gabriel, Chris, Anastasia, Kubet. Ubed yang biasanya rajin ini mulai malas. Juan Marsa, Mikael, Oli, Jonathan, Seventina, Farerina, Jepanya. 8C juga banyak. 8C Arta Uli, Bistok, Cindy, Perdi, Gratia, Jessica, Kijia, Martua, Laher, Rensi, Wahyu yang biasanya rajin ini mulai malas. Yohana, 8D juga banyak. Andesta, Chelsea Angelia, Efren, Jessica Windy, Jocelyn, Nicholas, Rio, Sarah, Tufania. Ya, mudah-mudahan kalau dia buka rekaman YouTube Lause itu biar dengar semua ini ya. Kita paling tinggal nggak sampai mungkin 6 pertemuan lagi udah selesai atau 5 pertemuan lagi udah selesai ya. Tapi itulah mungkin pengaruh apa juga ya, pengaruh keseringan kita daring ya, nggak tatap muka. Kita lihat aja tahun acara baru ini. Kalau ada tatap muka, itu pun harus ada izin dari orang tua. Kalau orang tua gak izin, kamu pun gak bisa ikut tatap muka. Oke lah, sekedar basa-basi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai pelajaran hari ini? Silakan. Ya, kamu paling tinggal sekali ujian lagi lah. Ujian semester lah ya. Ujian semester. So? Ya. Saya mau bertanya, so. Ya, silakan. Jadi kan kalau misalnya kita latihan-latihan gitu, so. Kadang kan lo ngasihnya yang... Ya, teruskan, Kelvin. Kok hilang suaranya? Ya, yang bicara tadi. Yang bicara tadi siapa? Gangguan apa ya? Gangguan wifi-nya kali ya.
Ya, mungkin gini, Lause ngerti maksud dari Calvin Anthony tadi ya. Pastinya mungkin tidak sesuai ya, seperti yang kamu kerjakan ya. Sebelum-sebelumnya Lause sudah bilang, kamu saat mengerjakan tugas, ya masuk kembali si Calvinnya ya. Ya, kita tunggu. Ya, Calvin silakan. Calvin Anthony, silakan tadi pertanyaannya. Calvin. Misalkan, ya, sir. Ya. Kan kita biasanya kan latihan-latihan gitu kan, sir, dari Google Form kan, sir. Ya. Terus, kan lalu sekarang ngasihnya yang tuliskan dari arti ini. Itu, kalaupun dicari dari ini, sir, dari kamus, tetap nggak bisa saya tuliskan, sir, di apa diketikannya, sedangkan kalau dari Google Translate itu bersalahan semua, saya itu gimana sih? Iya, iya betul, nggak salah, ya. Langsung ngerti maksud kamu. Tadi waktu kamu terputus gitu, langsung udah nangkap. Ya, maksudnya gini, Kelvin, yang lainnya juga dengar ya. Kalau langsung sudah terangkan di saat Zoom, kosakatanya yang kita pakai dan kita membahas soal-soal yang 10 soal itu dengan menggunakan kosakata yang ada, jadi kamu harus sesuaikan yang kita sediakan, yang lo sediakan kosakatanya untuk mengerjakan tugas. Makanya kenapa selalu kamu waktu mengerjakan tugas di Google Form kesalahan begitu? Karena kamu menggunakan Google Translate, ya, kamu kerjakan. Sedangkan di Google Translate dia translate keluarnya lain. Kamu kalau udah langsung terangkan begitu sesuai dengan kosakata yang ada, kamu tinggal kutip aja, ya, tinggal kutip, kerjakan. Setelah itu, kamu tulis Mandarinnya saja, maksudnya aksarannya saja, yang lainnya tidak usah. Termasuk koma, tanda tanya juga. Dan jika kamu ada masalah lagi, itu kan ada WA Lause ya, ada WA Lause. Jadi awal mulai pandemi kita sudah ada Lause sediakan WA pribadi Lause. Jadi Lause di sini mohonlah dengan kamu, ya murid-murid Lause semua. Jika saat kamu mengerjakan tugas, kamu merasa tugas kamu itu belum tentu benar, kamu bisa langsung ya, bisa langsung kontak Lause atau tulis dulu, kirim ke WA Lause, cek Lause, tanya Lause, Lause yang saya kerjakan itu sudah benar enggak? Nah, di sini hanya ada beberapa ya, termasuk yang namanya Lydia ya. Lydia si Bagariang ya. Nah, itu dia selalu bertanya ke Lause. Nah, dengan catatan dia bertanya Lause, apa yang saya tulis ini, apa yang saya kerjakan ini udah benar belum? Nah, jangan kamu sok pinter dengan menggunakan Google Translate merasa diri sudah benar. Terus kamu kirim, ternyata salah, enggak ada nilai. Nah, di sini sekali lagi lah, Lause mohon. Untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya saat mengerjakan Google Form, apa salahnya kamu bertanya sekali lagi di WA Lause? Nah, kenapa? Setelah ada nilai Google Form, Lause ada tambahan lagi. Ini banyak yang nggak mengerjakan. Maksudnya yang 10 soal itu yang kirim ke WA Lause, itu plus 20 loh. Tapi yang kerjakannya sedikit.
Banyak yang nggak mau kirim, entah karena alasan mungkin nggak ada kuota atau gimana, nggak ngerti Lausela ya. Kalau kirim ke WA itu langsung Lausela itu nggak berapa banyak lah habis kuota, ya kan? Nah itu dapat plus 20 loh. Jika di Google Form kamu dapat nilai 60, kalau kamu ada kirim ke WA Lausela 20 lagi, udah 80. Kalau 80 kamu kirim lagi ke WA Lausela udah jadi 100. Ya, Lausela jadi heran. Entah karena murid Lausela yang malas atau karena udah jenuh kerjakan PR. Nah, ini si Wayu baru mulai masuk. Nah, Wayu kalau di sekolah ini udah Lausela hajar ini. Ya, abangmu di samping enggak Wayu? Wayu, Bang Harvin di samping nggak Wayu? Wayu, mana suaranya Wayu? Wayu, Wayu udah ikut jom suaranya keluarin, buka video dia. Kelasmu pun nggak ada itu Wayu. Wayu. Jangan enggak keluarkan suara, Wayu. Kamu kelas 8C, ditulis. Ya. Itu tugas kamu yang pertemuan 7 setelah ujian mid itu hari. Belum kamu kerjakan sampai hari ini. Cobalah kamu bayangkan. Bagaimana kamu mau dapat nilai tugas yang bagus. Sedangkan nilai tugasnya ada tugas kamu mau ambil nilai pun tak mau kamu ambil nilai. Ya, Wayu mana? Abang di samping enggak Wayu? Ayo buka mic-nya, enggak ada. Itu tugas kamu yang pertemuan 7 belum dikumpul itu ya, belum dikerjakan. Oke. Okay. Ya, jadi beginilah maksud Lausela ya, Kelvin Anthony ya. Jelas? Kelvin? Ya, jelas, so. Ah, jadi kalau ada masalah di tugas, yang maksudnya yang di tugas Google Form, sebelum kamu kirim, kamu sanksi benar salah, ada kesempatan pasti Lausela jawab. Ya, jangan khawatir nanti Lausela gak jawab. Kirim aja ke WA Lausela tanya. Lausela ini udah benar belum? Nah, itu nanti salahnya di mana, Lausela pasti kasih tahu. Jangan sok pinter. Oh, saya udah siap. Oke, kirim. Nah, ini abang kelasmu, kakak kelasmu yang kelas 9. Mereka kan lagi ujian sekolah. Ujian terakhir mereka ya. Nah, ternyata ya, yang kelas 9 ternyata itu soal padahal soal tahun kemarin langsung bawa untuk diujiankan di tahun ini. Banyak yang dapat nilai 100. Tapi ada yang dapat nilai 0. Gak sampai 5 menit dia kumpul. Cobalah kamu pikir. Berarti murid yang begini ya udah jelas, ya udah nampak dia malas. Gak mau dia kerjakan. Buka, lihat. Dah, kirim. Ya 0 gak dijawabnya. Ya. Nah, jangan begitulah. Soalnya kita bukan kejar prestasi ya, bukan kejar prestasi. Ya, tapi inilah pelajaran tambahan kita bahasa Mandarin. Jika kamu berminat atau tidak, kerjakanlah. Ya, kerjakanlah sesuai prosedur dari sekolah. Ya, yang harus kamu kerjakan. Karena nanti di buku rapat kamu itu ada nilai Mandarinnya. Ya. Jadi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ya. Nah, jangan sampai yang seperti tadi lo bilang sok pintar merasa udah benar
karena menggunakan Google Translate, kamu kirim. Nah, itu udah jelas nanti nilainya pasti tidak sesuai. Oke ya, kita lihat pelajaran hari ini. Ya, pelajaran hari ini langsung ambil dari buku paket kamu, buku Mehwa. Ya, buku paket kamu, buku Mehwa. Halaman 72 sampai dengan halaman 75. Ya, halaman 72 sampai halaman 75. Oke, kita lihat yang A, woman. Woman itu artinya kita atau kami bisa ya. Oke. Yang B, icaren. Icaren itu sekeluarga. Icaren sekeluarga. Yang C, yao qi. Yao itu mau, qi itu pergi. Jadi artinya mau pergi. Yang D, pali tau. Nah, ini kalau dengar begitu aja kita pasti udah tahu. Ya. Pali itu Bali, tau itu pulau. Jadi pulau Bali, ya. Kalau pulau Bali, Lause udah sering lah ya, karena apalagi anak Lause satu yang cewek kuliah di Udayana ya. Jadi nanti mana tahu kamu mau kuliah di sana, iya Lause sangat setuju karena di sana damainya minta ampun. Ya, di mana-mana Indonesia, bagian di Indonesia itu ribut demon. Di Bali paling tenang, paling aman ya. Makanya apalagi anak Lause cewek lagi ya. Itu pun atas permintaan dia, itu bukan pemaksaan dari Lause loh. Hei, kamu harus ke Bali Udayana kuliah, tidak. Dia sendiri yang pilih. Ya. Anak Lause yang cewek itu dia sendiri yang pilih ambil di Udayana. Dalam status dia jalan undangan tanpa ujian lagi ya. Nah, Lause doain kamu pinter-pinter lah sekolah. Apalagi zaman begini ya. Oke, kita lihat yang E. Yang E itu Liyu. Liyu itu bisa artinya piknik atau wisata. Ya, Liyu. Yang E, cemek. Cemek itu artinya bagaimana. Bagaimana ya. Terus kita lihat lagi selanjutnya. Setelah F kita masuk yang G. Yang G, cui hao. Cui itu paling. Hao itu baik. Jadi cui hao paling baik. Yang H, kita lihat yang H. Kei. Kei itu artinya boleh. Atau bisa. Ya. Yang I, zhixingche. Zhixingche bacanya artinya sepeda ya, sepeda, zhixingche. Yang J, taiman. Tai itu terlalu atau sangat. Ya, terlalu atau sangat. Man itu lambat. Terlalu lambat. Oke. Yang K, yang K itu bacaannya pijau. Pijau itu bisa artinya lebih, bisa artinya dibandingkan. Ya, lebih atau dibandingkan. Yang L kita lihat cice. Cice itu mobil ya, mobil. Mobil bukan kendaraan ya. Lain kendaraan dengan mobil ya. Oke, kita masuk yang M. Yang M, hen yen. Hen itu sangat, yen itu jauh. Ya, jadi hen yen itu artinya sangat jauh. Sangat jauh. Oke, kita masuk dia yang N. Yang N di sini bahasaannya iting. Iting itu artinya pasti, ya, pasti. Yang O, hen le. Hen itu sangat, le itu lelah atau capek. Jadi kalau hen le, sangat lelah atau sangat capek. Bisa ya.
Kita masuk yang P. P itu voucher. Voucher itu kereta api, bukan MRT ya. Kalau MRT itu TSIA voucher, lain lagi ya. Kalau voucher saja itu kereta api ya, masih jalan di atas ler yang di atas, bukan ada terowongannya gitu, belum ya. Yang Q, meio. Meio itu tidak ada. Me tidak, yo ada ya. Jadi meio tidak ada. Terus yang R kaitau. Kaitau itu sebenarnya jalan, buka pun bisa ya. Jalan sampai ke ya. Tau itu sampai. Kita tambahkan ke-nya karena dalam kalimat nanti dia harus menggunakan ke. Jadi kaitau itu artinya jalan sampai ke gitu ya. Yang S ingkai itu artinya seharusnya, seharusnya. Yang T, tulun, tulun itu artinya kapal feri. Nah, kalau kamu cari jalan darat naik mobil, mau ke Bali, nah sampai ujungnya itu mau nyebrang ke Pulau Balinya, nah itu harus pakai kapal feri. Nah, itulah yang dinamakan tulun ya. Yang U, ci. Nah, ci ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk mengendarai, mengendarai sepeda contohnya ya. Sepeda yang I tadi ya. Cishingche ya. Jadi kalau mengendarai atau mendayung bisa ya. Mengendarai sepeda, ci cishingche. Oke. Yang P, le. Le artinya sudah. Yang W, W itu kuai. Kuai artinya cepat. Nah, yang H, H itu bisa dua arti ya. Kalau dia naik mobil, ya mobil tadi kita lihat yang L, zuo qi che. Nah, itu artinya jadi naik. Sedangkan zuo ini, selain artinya naik, bisa artinya duduk ya, bisa artinya duduk tergantung kalimatnya kita pakai di mana. Terus yang Y bacanya chi. Nah, ini selalu kamu baca salah. Kamu baca ku ya, ku bukan ku ya, chi. Oke. Artinya pergi. Yang J, feiji. Nah, feiji bagi yang sudah pernah naik pasti dia merasakan enaknya lah ya. Dari Medan ke Bali, ya lebih kurang 2-3 jam sampai. Jadi feiji itu apa? Pesawat terbang ya, pesawat terbang. Kita lihat yang AA, AA, cuan, cuan itu beralih ya, beralih. Dan yang BB, te, te itu punya kepunyaan tapi untuk kata benda. Dan yang terakhir, ne, ne itu artinya bagaimana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Loh, Sir. Ya. Itu yang I apa tadi, Sir? Yang I tadi, cishingche, artinya sepeda. Sir, yang X apa, Sir? Yang X tadi, cuo. Cuo bacanya, bisa artinya naik, bisa artinya duduk. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lihat yang 10 soal ini ya. Kita bahas yang 10 soal. Sesuai aja nanti, sesuai aja kamu kerjakan dari petunjuk Lawson. Kita sekeluarga mau pergi ke Pulau Bali, piknik atau wisata. Kita sekeluarga, kita pakai woman ya. Woman tadi udah ada di kosakatanya. Terus sekeluarga, ijalan, mau pergi, yaoqi, semua ada di kosakata kita. Yaoqi, ke Pulau Bali. Ke Pulau Bali, wisata atau piknik. Nah, ke ini kamu gak usah ambil lagi dari yang lain, ya.
Jadi cukup waman ya waman ijaren yao qi ba li dao liu. Nah, jadi ke-nya ini enggak usah kamu cari lagi di mana tulisan ke-nya ya. Jadi cukup waman ijaren yao qi ba li dao liu. Semua ada di kosakata ya. Oke. Nomor 2, bagaimana paling baiknya pergi ke Pulau Bali? Bali dao zemer qi cui hao ne? Ya, ini bahannya semua ada di halaman 72 dan 75 ya. Persis. Bali dao ya, Pulau Bali. Nah, jangan kamu bagaimananya duluan, bagaimananya itu terakhir ya. Bali dao zemer qi ya, cemoci. Bagaimana pergi? Cui hao ne, paling baik. Nah, baru dicertai itu ne, ya. Oke. Yang nomor 3, kita bisa mengendarai sepeda pergi. Mungkinkah? Bisa saja. Kalau kamu mau ya. Ci zhe xing che. Nah, tadi lo sudah bilang mengendarai pakai ci. Qi, bukan ya. Kita bisa mengendarai sepeda pergi. Woman kei, ya, kita ya. Woman kei, bisa ya. Qi zhe xing che qi. Nah, jangan lupa tulisan perginya ya. Woman kei qi zhe xing che qi. Oke, nomor 4, mengendarai sepeda terlalu lambat. Bagaimana pergi lebih cepat? Iya. Jadi di sini kita balik lagi dia ambil kembali yang di nomor 3. Qi zhe xing che baru terlalu lambat pakai tai man le. Tambahkan le-nya ya. Sudah ya. Tambahkan le-nya. Qi zhe xing che tai man le. Cemoci, ya bagaimana? Cemoci, bijau kuai, lebih cepat ya. Cemoci, bijau kuai, semua ada di kosakata kita ya. Nomor 5, qi zhe xing che tai man le, ya nomor 4 tadi ya. Cemoci, bijau kuai, itulah ya keseruannya. Sekarang kita masuk nomor 5. Kita bisa naik mobil pergi ya. Naik mobil itu mobil qi che ya. Woman kei. Ya, bisa tadi kei ya atau boleh. Woman kei. Nah, di sini kita tadi lo sudah bilang chuo pakai chuo itu naik ya. Nah, woman kei chuo mobil qi che qi perginya ya. Jadi keseruannya woman kei chuo qi che qi. Selesai. Ya, nanti waktu kerjakan di Google Pop ingat jangan pakai titik koma, tanda tanya, tanda seru, enggak usah. Cukup tulisan Mandarinnya saja. Nah, karena ada titik komanya, spasinya kamu buat itu jadinya salah ya. Nah, itulah hebatnya Google ya. Langsung enggak tahu kenapa Google berbuat begitu ya. Itu bukan kemauan Lause, itu Google itu yang kurang ajar ya. Nanti diklaim sama Google Lause ya. Oke, kita lihat yang nomor 6. Pulau Bali sangat jauh. Ya, Pulau Bali sangat jauh. Naik mobil pasti sangat lelah ya atau capek. Pulau Bali sangat jauh. Bali tao hen yan. Ya pasti sangat jauh lah. Lebih jauh lagi kalau kamu yang tinggal di Aceh atau di Sabang ya. Wah, dari ujung ke ujung ya gitu ya. Kalau dari Medan masih mending ya. Oke. Bali tao hen yan sangat jauh ya. Bali tao hen yan. Zuo qi che pasti yi ding hen lei. Ya. Bali tao hen yan. Zuo qi che yi ding hen lei. Oke, gitu aja ya. Nomor 7.
Kita bisa naik kereta api pergi. Ya, kayaknya jalur sampai melewati laut belum ada ya. Nah, jadi bisa naik sampai mungkin di Surabaya ya. Naik kereta api dari Jakarta sampai Surabaya. Nanti dari Surabaya naik bus lagi atau naik mobil lagi, nyebrang lagi baru bisa sampai ya. Jadi gak mungkin bisa naik kereta api pergi ya. Jadi nomor 7 ini ya tanda seru. Kita bisa naik kereta api pergi. Nah, mungkin kah? Gak mungkin ya. Woman kita ya bisa kei naik kuo. Baru kereta api kuo che chi. Ya. Woman kei kuo kuo che chi. Oke, selesai ya. Nomor 8, kereta api tidak ada jalan sampai ke Pulau Bali. Nah, tadi lah sudah bilang. Memang dia paling jauh dari Jakarta sampai Surabaya ya. Kereta api tidak ada jalan sampai ke Pulau Bali. Betul ya. Kereta meyok. Tidak ada ya. Kereta. Jalan sampai ke Kaito tadi ya udah terpakai kan? Palito tambahkan te sebagai kata bendanya. Jadi keseruannya, woman, kereta Palito. Ya, harus tambahkan te di akhir kalimatnya ya. Kereta mei yo kaito pali tau te. Itu selesai ya. Yang nomor 9, kita seharusnya beralih ke kapal feri. Nah, ini bagi yang naik bus atau naik mobil. Nah, sampai ke ujungnya itu penyeberangan kita pakai kapal feri ya. Kita seharusnya beralih ke kapal feri. Kita woman seharusnya ingkai cuan tulun ya. Beralih ke-nya itu udah termasuk di dalamnya. Jadi kamu gak usah cari lagi tulisan ke yang mana ya. Nah, jadi semua ada di daftar kosakata kita. Jadi keseruannya, woman ingkai cuan tulun ya, beralih ke itu udah masuk cuan di dalamnya ya. Oke, nomor 10, kita bisa naik pesawat terbang pergi. Nah, ini yang paling cepat ya. Woman kei cuan feiji chi ya. Woman kei cuan feiji chi. Tapi sepertinya kalau dari Medan itu tidak ada langsung ya. Itu pasti translate kalau nggak di Jakarta, di Jogja atau di Surabaya ya. Tergantung tiket yang kamu beli untuk ke Balinya ya. Jadi selama ini yang biasanya langsung pergi itu nggak translate Jakarta, Jogja atau Surabaya itu ya. Tiga tempat pasti. Ya, dia gak ada pesawat yang langsung ke sana. Pasti ada transitnya ya. Transitnya di tempat itu dan baru nanti ganti lagi pesawat, baru terbang lagi ke Bali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan, waktu kita masih ada 5,5 menit. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jika nanti kurang jelas ya, bisa di apa ini ya, di WA Lause ditanyakan ya. Oh, satu lagi, Lause mau kasih plus 10 lagi. Otomatis yang kirim ke WA Lause itu jadi plus 30 ya. 10 soal ini udah plus 20 dengan kamu mengerjakan tulisan Mandarinnya ya, kamu udah dapat plus 20 ya. Nah, plus 10-nya bagaimana? Plus 10-nya di HP kamu kan itu ada bisa merekam suara baru kirim kan ada kan? Nah, kamu tekan itu rekam suara,
Kamu bacakan Mandarinnya nomor 1 sampai 10. Nah, kalian kirim yang kamu kerjakan 10 soal ini. Total semuanya 30 plus untuk ditambahkan ke nilai tugas. Nah, luar biasa. Lalu sudah plus-plusnya sudah sampai 30 ini. Nah, jika kamu di Google pun dapat 70, sudah jadi 100. Ya. Ngerti ya? Jangan kamu bacakan bahasa Indonesianya ya. Yang langsung mau itu Mandarinnya. Contoh nomor 1. Waman icaren yao chi pali tao liyo. Nomor 2. Bahasa Indonesianya kamu gak usah bacakan lagi. Nomor 2. Pali tao cemo chi cui hao ne. Baru nomor 3. Dan selanjutnya. Sampai nomor 10. Sekalian kirim dengan yang kamu kerjakan dengan tulisan Mandarin itu. Jadi semua bisa kamu dapat plus 30. Oke, ada pertanyaan? Silakan, waktu kita masih 3,5 menit. Loser? Ya, silakan Lydia. Itu kan dikerjakan nomor 1 sampai 10 dapat nilai plus 20. Itu dibuat juga tulisan Mandarinnya saja atau bacaan Mandarinnya aja? Tulisan Mandarinnya saja. Bacaannya tidak usah. Ya. Lydia, dengar dulu. Sekalian, bahasa Indonesianya disalin, bacaannya ditulis, tulisan Mandarinnya pun ditulis, yang untuk dapat plus 20. Oke, sir. Ya, baru yang rekaman itu, kamu gak usah bacakan lagi bahasa Indonesianya, cukup. Nomor 1, woman icaren yao chi pali tao liu. Nomor 2, nah gitu selanjutnya ya. Oh, yang kosakata itu enggak usah ditulis ya, yang kirim ke WA, yang kosakata dari A sampai CC itu enggak usah kamu tulis untuk kirim ke WA. Ngerti ya? Iya. Nah, waktu di Zoom langsung tanya ada pertanyaan cuma Lydia yang tanya saja. Nah, nanti waktu kerjain tugas malah bingung ya. Oke lah. Mungkin belum ketemu apa yang mau ditanyakan. Nah, jadi sekali lagi Laos bilang, jangan malu bertanya. Ya, Laos bukan harimau yang bisa menerkam kamu atau bisa memangsa kamu ya. Kita tidak tatap muka. Gunakanlah kesempatan ini bagi kamu yang punya laptop atau yang punya HP. Atau yang tidak punya kuota, silakan saat jam seperti hari Kamis begini, datanglah ke sekolah. Ya, di sekolah ada wifi-nya. Ya, Lause di kelas paling ujung, lantai 3. Nah, ya, di kelas ini enggak ada orang ya, cuma Lause aja. Oke, kamu bisa datang langsung dan bisa menggunakan wifi sekolah, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain Lydia? Kalau tidak ada, nanti bisa bertanya lah ya di WA Laos ya. Oke, sebelumnya salam sehat semua dari Laos. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 9 ya. Zai jian, zu ni men shen qi jian kang, zai jia hao le. 再见，再见，再见，好，再见。